Jika melintas atau berolahraga di kawasan seberang kantor Sedraprop Kalimantan Selatan, Banjarbaru, ada satu pemandangan yang kerap memancing perhatian, yaitu tugu bebek di tengah area penanaman hutan tropis. Tugu beton berbentuk sepasang bebek ini mirip dengan tugu serupa yang sudah lama ada di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Tugu bebek ini merupakan bagian dari acara Hari Pangan Nasional 2018 yang lalu. Saat Hari Pangan Nasional 2018 yang lalu, kawasan sekitar Tugu Bebek begitu sedap dipandang karena dihiasi aneka tanaman dan juga taman. Sekarang Tugu Bebek ini seolah terbengkalai. Alangkah eloknya jika Tugu Bebek yang menjadi kenangan Hari Pangan Nasional ini dirawat dan sekitarnya dijadikan taman, agar masyarakat yang biasa menjadikan kawasan setempat sebagai tempat olahraga bisa juga menikmati keindahan taman ini.
masalah pelajaran daring. Saya masih tetap mengambil kebijakan bahwa belum saatnya sekolah melaksanakan pembelajaran secara tatap langsung. Tapi saya juga sadar bahwa ada wilayah-wilayah kita yang blank spot. Tetapi itu kan ada berbagai macam cara. Kemarin Pak Kepala Dinas mengatakan bahwa daring tidak wajib, itu betul. Artinya di wilayah-wilayah yang blank spot itu bisa dengan cara kunjungan, bisa dengan nanti tutorial, artinya seminggu sekali ngambil tugas dan kemudian diatur kapan harus menyetor tugasnya itu. Jadi pembelajaran untuk tatap muka secara keseluruhan memang belum. Saya kira tidak ada masalah, nanti gurunya yang berkunjung ke rumah atau siswanya atau orang tuanya yang ngambil tugas di sekolahan ya, atau ada pertemuan tapi diatur jadwalnya dengan jumlah yang terbatas. Saya kira banyak cara untuk pembelajaran ini. Tapi saya melihat bahwa ini sebuah pembelajaran ini luar biasa. Saya ingin katakan bahwa kita jangan berpikir saat ini. Mari kita berpikir 15-20 tahun yang akan datang. Karena anak-anak SD yang sekarang, anak-anak TK sekarang yang dikenalkan dengan media online, dengan pendidikan secara daring, saya melihat itu suatu momen yang luar biasa untuk mendidik anak-anak kita tidak gagap di IT. Karena 15-20 tahun yang akan datang, di era mereka remaja, itu kita sudah masuk kepada dunia digital. Sehingga ketika memasuki era itu, anak-anak kita bisa dengan gagah perkasa menghadapi era digital itu. Tidak gagap lagi. Karena apa? Ketika era digital kita tidak siap, maka habislah kita semua. Ini yang saya kira yang harus kita sadari semua. Ini sebuah montong pembelajaran COVID-19 yang luar biasa untuk menyiapkan generasi-generasi kita itu memasuki sebuah era digital yang semua transaksi, semua kegiatan itu saya yakin akan melalui sistem online seperti ini. Kita lihat aja nanti 2036, 2040 itu sudah semua era digital. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa hilang yang sekarang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu anak kita harus siap mulai sekarang untuk memasuki itu. Dan ini era yang bagus. Oleh karena itu, mari kita buka cara pikir kita, para orang-orang tua murid. Ya. Ini kesempatan untuk mendidik anak-anak kita siap menghadapi sebuah era digital 15-20 tahun yang akan datang. Supaya kita tidak terlibas, kita tidak ketinggalan. Karena siapapun yang tidak siap masuk di situ, kita akan dilindas oleh perkembangan zaman. Ini saya kira yang sangat penting. Siap. Yuk, nih. Terima kasih.